tatap muka sudah mau 100% ya, sudah mau 100%. Jadi anak-anak ini nanti ketika dia, yang paling aman adalah menurunnya vaksinasi, ya, menurunnya vaksinasi sehingga dia kemudian kebal, tidak menjadi OTG, tidak menularkan. Tapi anak itu bisa tertular, ini yang jauh lebih penting, anak itu bisa menularkan. Untuk vaksinasi, Bu? Ya, pertama memang karena ini kan program pemerintah ya, jadi artinya kan memang sudah ada jaminan dari pemerintah. Yang kedua juga ini kan tahun depan Januari anak-anak sudah mulai aktif masuk sekolah offline. Jadi ya kita sebagai orang tua ini salah satu ikhtiar ya, jadi mitigasi kita supaya anak kita juga aman sih. Dan kemudian di sisi lain kan nggak ada opsi lain sebenarnya yang lebih baik dari ini kan, ya demi kesehatan anak kita dan juga orang-orang sekitar, menurut saya ya vaksin ini salah satu cara terbaik saat ini, pilihan terbaik yang kita punya. Oke. Bu, saat meminta anak untuk vaksinasi, apakah dia sempat menolak atau seperti apa nih Bu, mewujud dianya? Sebenarnya enggak sih, berhubung mungkin anak-anak juga terbiasa juga ya, dari kecil mereka sudah vaksin. Kemudian dari sekolah juga mereka kan punya pengertian ya, pembelajarannya juga mengenai apa sih itu vaksin, apa sih itu imunisasi. Nah, kemudian juga terdorong juga mereka dengan lingkungan sih ya, karena orang tuanya juga vaksin COVID. Kemudian anak-anak lihat, oh orang tua juga vaksin dan gak apa-apa gitu. Kemudian dia juga melihat bahwa ya memang kalau dari kami misalnya keluarga kan memang ada yang terdampak kena COVID. Jadi itu istilahnya membuat mereka juga ngelihat ini dampaknya nyata gitu. Penyakit ini nyata sehingga anak-anak juga lebih gampang sih dikasih pengertian bahwa dia harus vaksin gitu. Oke. Terakhir Bu, harapannya untuk vaksinasi ini mungkin supaya anak tidak kena COVID atau apa gitu Bu? Ya vaksin ini kan gak akan apa ya, nggak akan bermanfaat secara maksimal kalau memang hanya dilakukan sedikit gitu. Okay. Karena kan vaksin ini untuk melindungi kita semua. Jadi ya sebaiknya sih semua orang juga yang vaksin punya ya, anak gitu ya, yang memang sudah memenuhi syarat, ya ayolah kita sama-sama vaksin gitu. Oke, siap. Kasih ya Bu.